di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita. Walau 1000 duka, kita takkan terpisah. Hai, ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreaker aku yang paling aku sayangi? Pastinya ya, hari ini aku yakin 1000% kalau kalian semuanya sehat, baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, terkendali, terkontrol semuanya seperti yang kalian inginkan ya. Yang pasti hari ini gak usah panjang lebar, langsung aja kali ini aku akan ngereaksiin videonya Onyo nyanyiin lagu Cinta Kita duet bareng Evi Masamba. Lagu Cinta Kita ini kan bener-bener lagu fenomenal banget tahun 90-an. Lagu ini dinyanyiin sama Inka Christy, sama Ami Shirt, dan ini rilisnya tahun 1991 dan langsung ngeboom, ngehits, bikin Inka Christy makin terkenal dan menjadi artis papan atas sampai saat ini. Itu benar-benar legend banget sih aku bilangin, dan belum ada kayaknya suara-suara yang bisa nyamain suara Inka Christy. Tuh anak 90-an pasti kalau denger Inka Christy langsung gila. Ini zaman-zaman gue muda nih. Kali ini lagu Cinta Kita ini dinyanyiin sama Onyo sama Evi Masamba, tepatnya tuh di acara sahurnya MOP. Jadi langsung aja kita tontonin ya, Onyo sama Evi Masamba nyanyi lagu Cinta Kita. Tapi Cinta Kita akan makin bersemi lagi sama kalian. Cinta aku sama kalian ya akan makin bersemi kalau kalian semuanya mencet tombol subrek yang ada di bawah ya. Itu lop-lopnya aku full buat kalian semuanya, lop-lopi aku. Tidak terkecuali. Langsung tontonin Onyo sama Evi Masamba nyanyi lagu Cinta Kita. Hari ini bajunya hitam-hitam, Onyo hitam putih ya. Agak-agak formal gitu kesannya. Asik ku bawa. Demi cintaku padamu, ku bawa. Ada referen dari Onyo. Jiwa dan raga. Itu nada rendahnya Onyo masih dapat. Onyo lagi nyanyi. Asik padamu. Referen dan dinamika lagi. Wow. Demi cintaku padamu. Referennya banyak banget sih. Dan lagu ini memang udah makanannya Onyo juga kan ya. Dari kecil Onyo nyanyiin lagu ini. Pernah duet sama Iyeth Bustami kalau aku nggak salah, lagu ini juga deh. Kalau sama Dewi Persik, ini juga bukan ya? Aku lupa deh kalau Dewi Persik sama Onyo tuh Cinta Kita atau lagu yang mana ya? Kalau nggak salah sama Iyeth Bustami sih lagunya Cinta Kita. Aduh, gila ini kawin banget. Begidik, merinding. Ternyata di sini Evi Masamba masuknya di harmonisasinya
Merinding loh aku dengernya, enak banget, smooth banget, dalam banget rasanya. Dan benar-benar emosi mereka tuh terkontrol banget. Gila. Hanya kita berdua. Nyanyikanlah. Aduh, dinamikanya. Gila, ini mah parah sih. Dinamikanya benar-benar bermain banget. Di lagu ini benar-benar dinamikanya menonjol banget. Benar-benar dari awal sampai sekarang nih benar-benar berdinamika nyanyinya, benar-benar keras lembutnya benar-benar diperhitungkan banget. Penempatannya tepat banget. Ah, meleleh gue dengernya, sumpah. Ah, bener kan dinamikanya enak. Rasanya enak banget, sumpah. Ini rasanya super duper enak, aku bilang. Udahlah, dibangun dari awal tadi kan, dinamikanya enak, rasanya enak. Ini pas bagian antai dipisah keras lembut, keras lembut, keras lembut, keras lembut. Oh, tambah enak lagi dikasih harmonisasi. Aku speechless kali ini, beneran speechless banget. Dulu Onyo udah pernah nyanyiin lagu ini kan ya, jadi aku pikirnya nggak jauh-jauh beda lah sama yang dulu Onyo nyanyiin. Tapi di sini nggak tahu kenapa rasanya lebih jauh, jauh lebih dibanding Onyo nyanyiin dulu. Dinamikanya ini jauh lebih bermain, rasanya lebih dalam dibanding yang dulu. Ini benar-benar wah, jauh banget lah aku bilangin dibanding yang dulu. Jauh, super jauh kalau aku bilang. Aduh, gila, aku memang berhenti bernapas. Aku nggak nafas loh, beneran. Beneran nggak nafas loh aku. Udah selesainya ini baru. Gila, ini bener-bener kalau udah bikin kita nggak bisa bernapas tuh bener-bener yang udah benar-benar kita menikmati banget lagu itu. Oh my gosh, enak banget. Dinamika dari Evi Masamba menambah apa ya, nambah rasa lagi, nambah deep lagi lagu ini, nambah bener-bener yang kayak aduh, gue gak bisa ngomong, beneran aku gak bisa ngomong. Lagu ini jauh di luar ekspektasi aku, lagu ini. Kecepatan sedikit, gila.
Kayaknya ini suasana masih terbawa nih. Ini suasananya kok tiba-tiba dari yang awalnya tadi mungkin semua, aku yakin semua yang lagi nonton itu ngerasain banget dalamnya lagu ini seperti apa. Saat dikoploin tadi kalian lihat kan masih agak ada kecanggungan. Mungkin masih terbawa baper sama yang tadi Onyo nyanyiin sama Evi. Jadi Evi, Evi, bukan Evi. Pakai F tadi aku tadi. Harusnya pakai V kan. Masih baper sama tadi yang Onyo nyanyiin sama Evi. Tadi koplonya belum maksimal tuh jadinya tuh. Dan Onyo tadi agak salah masuk sedikit, enggak masalah. Ini aku yakin satu studio baper nih dengerin Onyo sama Evi ini. Nah, ini mulai rame nih koplonya. Kalian bisa bandingin kan koplo yang ini nih, bagian ini sama bagian yang tadi. Suasananya agak berbeda. Kalau yang tadi benar-benar masih kayak mereka tuh masih ngarepin yang Onyo sama Evi nyanyi yang kayak gini nih, yang dalam banget nih kayak yang tadi nih, bukan yang koplo gini. Ah, ini Evi dangdutan ya. Asik Evi. Evi mah enak banget sih, range vokal dia tuh luas kan. Jadi dia mau berakrobat di nada-nada tinggi itu udah makanannya Evi. Jadi mah kayak gini mah dilibas sama Evi. Pengulangannya itu doang kan koplonya. Caca. Ini lagu bener-bener super duper dinyanyiin sama Onyo sama Evi. Rasanya semuanya super duper kalau aku bilangin, dari rasa, dinamikanya, terus harmonisasinya, semuanya bener-bener. Aku yakin itu kan tadi aku bilang ya, satu studio tuh baper banget dengan Onyo sama Evi nyanyiin lagu ini. Sampai tadi dikoploin pun tuh kayak pemusiknya tuh kayak belum siap gitu, kayak belum panas gitu. Jadi kayak masih baper sama suaranya Onyo sama Evi nyanyiin lagu yang tadi, masih aransemen yang pop gitu. Kelihatan banget apa ya? Kayak apa, suasananya tuh beda aja. Jadi biasanya kalau dikoploin tuh kan langsung bam pecah, tapi ini tuh enggak, masih ya itulah aku bilang tadi, masih baper. Bener-bener lagu Cinta Kita ini bener-bener dimakan banget sama Onyo sama Evi sih, bener-bener kawin dan enak banget rasanya, enak banget, enak super enak. Gila. Dan sepertinya kali ini kita harus menyudahi keenakan ini. Apa sih menyudahi keenakan ini? Ya pasti hari ini sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Akan ada banyak lagi reaksi-reaksi video dari aku. Jadi buat kalian semuanya belum subrek, pencet tombol subrek yang di bawah sama loncengnya, jangan lupa buat dinyalain biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.